Semuanya, halo sobat Yuvi. Yuvi lagi main Aurora 7 nih. Oh ya, teman-teman, aku lagi ada di server Aurora ya. Buat yang pengen nemenin aku atau mau bersama aku, bisa di server Aurora. Oke. Nah, di sini aku tuh udah mainin game ini tuh seru banget dan keren banget, guys. Pokoknya keren, super super keren banget pokoknya. Kalian tuh harus cobain game ini, oke? Guys, game ini tuh baru banget rilis, ya ampun, aku langsung cobain dong game ini. Keren apa ya kan, ternyata tuh keren banget. Dan di sini tuh ada ceritanya gitu, guys. Jadi tuh ceritanya tuh kayak si Aurora punya adik namanya Jura gitu. Nah, dia tuh nemu buku, terus dia tuh masuk di dalam buku gitu, di ceritanya tuh kayak gitu, guys. Akhirnya mereka berdua kan masuk ke buku, ya. Terus mereka ada monster-monster gitu. Buat jelasnya tuh kalian harus baca tuh kisah-kisah ceritanya tuh ada di situ. Mereka tidak sengaja menjatuhkan buku. Terus dan mengambilnya dan membaca mantra. Terus bukunya tuh bersinar, terus kakak adik itu jatuh di dalam buku itu. Nah, itu dia. Nah, ini nih Auroranya nih, ini kakaknya si Jura. Joysticknya ini. Oh, ini tuh bisa digerak-gerakin, guys. Ini tuh bisa digerakin kanan kiri gitu. Jangan sampai dia tuh kejedot gitu. Aduh, kejedot bener kan. Nah, itu si Juranya udah di bawah dan si Auroranya tuh masih di atas ya. Ya nggak nyampe, guys. Ya ampun, gimana dong. Jadi tuh misinya tuh si kakaknya ini, si Aurora ini harus nyelamatin adiknya gitu. Ya ampun, kalau kalian tuh mainin game ini, ya ampun, pasti deh kalian tuh suka banget ya. Soalnya aku tuh baru main ini aja udah suka banget. Kayak alur ceritanya tuh menarik aja gitu. Terus ya grafiknya tuh keren banget, guys. Coba lihat deh, keren gak tuh? Tuh, keren banget. Di sini dia tuh nemu pedang gitu, guys. Jadi tuh si Aurora nih dapat pedang dari White Fairy. Jadi tuh kayak ada peri gitu yang ngasih pedang dia. Wow, sebagus itu, guys. Wow, banyak laba-laba. Gak apa-apa, pakai aja pedang itu buat bertarung gitu. Nah, ini nih caranya nih. Ini ngeluarin skillnya tuh. Kalian tuh pasti udah tahu dong caranya. Tinggal klik aja gitu. Oh, semuanya laba-laba kelibas semuanya kan. Langsung aja kita lari, guys. Dan di sini nih laba-labanya lebih jumbo. Banyak banget kan monsternya. Jadi tuh si Aurora nih harus belajar latihan dulu, guys. Jadi tuh dia kayak pemanasan gitu. Nah, itu si adiknya tuh. Adiknya di situ. Ah, itu Jura. Wah. Jura, kita samperin, guys. Ya ada laba-laba lagi dong. Aduh. Ayo selamatin si Jura. Ayo Aurora, kamu pasti bisa deh. Nah, ini muncul nih penyihir nih, Shadow Witch. Dia tuh kayak penyihir gitu, guys. Dia tuh nyulik si Jura. Kita harus kalahin dia dulu dengan skill seadanya gitu kan. Oh tidak. Tapi jangan menyerah, kita tidak akan menyerah. Jadi kita harus sering aja, langsung aja pedangnya kita. Aduh, kita maju aja langsung Aurora. Kita ketik gitu. Nah, ini damage-nya keluar. Dan combo.
Nah, mana, mana? Lu kabur dia. Kabur dia, guys. Oh, bolem. Oh, dia di situ, guys. Dia di sini nih. Oh, dia bawa kabur adeknya tuh, kan. Kasian si Aurora. Tiba-tiba si Shadow ini kabur bawa adeknya, guys. Kasian banget kan. Nah, si Aurora nih ikut nyamperin tuh. Nah, loading lagi, guys. Jadi seru kan? Itu tuh secuplik aja, secuil aja tuh seru banget, apalagi di dalamnya gitu kan. Ya, loadingnya agak-agak lama gitu ya. Namanya juga game baru, guys. Maklum lah ya kan. Nah, ini di mana lagi nih? Wow, keren banget, guys. Prajuritnya kartu, gimana sih? Kartu, guys. Dia tuh kayak kerajaan gitu deh. Ini kayak prajuritnya gitu. Dikira si Aurora ini tuh mimpi, tapi tuh dia tuh yakinin sama White Fairy. Kalau ini tuh semua tuh nggak mimpi, ini tuh semua tuh kenyataan gitu kan. Jadi tuh kita tuh harus selamatin adiknya, karena adiknya tuh dengan penyihir tadi tuh. Jadi gimana nih, guys? Ya, jalan satu-satunya kita harus ngelawan semua tuh prajurit-prajurit, dan kita harus menerobosnya. Oke, kita coba langsung aja cus lah ya kan. Cus, ayo Aurora, kita harus menghadapin prajurit-prajurit itu. Selamatkan diri. Nah, ini Red Queen, itu ratu merah, ya kan? Ini ada ratunya, kartu-kartu ini. Kita keluarin lagi nih jurus-jurusnya. Wow, mental semuanya, guys. Wow, cantik banget. Alice, dia tuh bakal bantuin kita buat ngedamage gitu. Jadi damage kita tuh makin bertambah kalau ada temennya gitu. Dia tuh nemenin aku gitu. Aduh, baik banget sih Alice. Jangan khawatir, aku akan membantu gitu. Terima kasih Alice, kamu baik banget deh. Udah cantik, baik lagi. Ya gimana sih, kita tuh harus cepat buat nemuin si Jura. Jangan sabar lagi nih. Nah, si Red nih ngamuk nih, si Queen. Apa ngamuk, guys? Lawan lah, kasih tahu ya kan. Ayo Aurora, kamu harus ngelawan dia, lawan kejahatan. Ya ampun, si Queennya tuh, ya ampun, ngawur banget deh. Dia tuh nyerang-nyerang gitu. Kita tuh harus nyerang balik, guys. Ya mau kalah dong Aurora, gitu kan dong. Kita harus kalahin dia. Waduh, prajuritnya bangun lagi, guys. Ya, makin banyak dong. Aduh, gimana nih? Kan si Auroranya juga belum latihan ya kan. Itu cuma seadanya doang, skillnya juga masih dikit doang. Gimana tuh? Nah, kita langsung aja lah, langsung nih, guys. Nah, kepental si Queen. Nah, makanya macam-macam sama si Aurora. Wah, ternyata dia masih belum kalah, guys. Terus gimana dong? Oh, Red Queennya jadi naga.
Wah, dibawa kemana si Aurora? Nah, ini kan si adiknya ya, si Yura ya. Ini sama penyihir gitu. Oh, ini suruh jagain si Yura. Ini mungkin anak buahnya si penyihir ya kan. Nah ini guys, kita disuruh masukin ID char kita. Jadi tuh nama char kita tuh apa gitu. Tapi tetap aja pemainnya tuh Aurora. Tapi nicknya kita tuh yang beda, nickname. Mulai misinya nih kali ini ya kan. Jadi tadi tuh semi-semi tutorial entah apa ya, tapi kayak alur ceritanya itu di awal gitu. Tapi kalau yang sekarang nih dia tuh kayak ya ada ceritanya sih, cuman dia tuh ada kayak misinya gitu. Jadi buat bunuh-bunuh monster atau apa, terus dapat koin, dapat equip kayak begitu deh. Jadi cus aja kita mainin.